Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada semua guru-guru dan juga adik-adik pengawas pusat sumber daripada sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Saya Khalidah Talib, mantan naib pengerusi pengawas pusat sumber SMK Seri Pulau Perdana Kuala Johor. Alhamdulillah, saya dipilih untuk menjadi pengacara bagi program IFLA Junior atas talian tahun 2020. Untuk makluman semua, saya juga menjadi pengacara bagi program IFLA 2.0 pada tahun 2019 bagi Guru Perpustakaan Media di seluruh Malaysia. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang sudi menyertai dan setia menunggu sehingga ke hari ini. Jadi, dengan tidak melengahkan masa, saya akan menerangkan dahulu apakah maksud IFLA. IFLA bermaksud Innovative Futuristic Library Academia. Junior juga bermaksud pengawas pusat sumber junior yang menguruskan PSS dengan baik. Jadi, adik-adik semua kena faham, mungkin ada soalan berkaitan dengan IFLA. Sebagai pembukaan, marilah kita sama-sama mendengar ucapan alu-aluan oleh mantan pengarah pendidikan negeri Johor, Cikgu Haji Azman bin Adnan yang sekarang berkhidmat sebagai pengarah bahagian pendidikan dan latihan Technical Vocational Kementerian Pendidikan Malaysia. Mari sama-sama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertamanya saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan GPM Johor yang telah berjaya menganjurkan program IFLA Junior ataupun Innovative Futuristic Library Academia Junior, khususnya kepada kumpulan sasaran iaitu kepada semua pengawas pusat sumber sekolah dari sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Program ini sebenarnya adalah bertujuan untuk memperkasakan pengawas pusat sumber dan memberi peluang kepada pengawas pusat sumber ini untuk menyertai program yang bersandarkan kepada pembacaan dan juga pusat sumber di peringkat yang lebih tinggi. Dan status program ini adalah di peringkat kebangsaan. Saya juga ingin mengucapkan syabas kerana program ini sebagaimana yang telah dirancang akan dilaksanakan pada 28 Mac 2020 di PWTC. Tetapi disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan juga PKP, program ini terpaksa ditundalah sehingga bulan Julai dan akhirnya berjaya juga dilaksanakan, tetapi dibuat secara atas talian mulai 16 hingga 30 Jun 2020. Dan sehubungan dengan itu, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah sekali lagi kepada 3,000 pengawas pusat sumber sekolah dari sekolah rendah dan juga sekolah menengah daripada umur 10 tahun sehinggalah umur 18 tahun dari seluruh negeri Johor, termasuklah negeri-negeri lain yang melibatkan Sabah, Sarawak, Labuan dan sebagainya. Dan saya mengharapkan melalui program ini ianya akan memberi manfaat yang besar kepada semua peserta dan juga perkhidmatan pusat sumber sekolah keseluruhannya, kerana melalui program ini anak-anak pelajar akan berkongsi dengan personel yang hebat, iaitu yang pertama Cik Zaitun Khalid, pengacara TV dan juga Vice President JLC, yang keduanya Cikgu Mazuin dari Akademik Debat IPG Kebangsaan, yang ketiga Puan Ain Masyarah iaitu novelis terkenal di tanah air kita, dan yang keempat tak lain tak bukan Cikgu Syahrida, ikon GPM peringkat kebangsaan. Malah bukan saja peserta dapat berinteraksi, berkongsi pengalaman dengan panel yang hebat, tetapi melalui program ini juga peserta akan dapat berkongsi berkaitan dengan ilmu pengurusan pusat sumber sekolah, khususnya daripada pusat sumber sekolah SMK Seri Pulai Perdana. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada pusat sumber SMK Seri Pulai Perdana yang telah diberi tanggungjawab untuk menjadi pengelola kepada program ini pada keseluruhannya.
Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada penganjur, terima kasih kepada penaja iaitu syarikat Bookhub dan juga syarikat Bling Sdn Bhd yang membantu untuk membiayai sebahagian daripada program ini, dan saya doakan mudah-mudahan program ini akan dapat dilaksanakan dengan jayanya dan mencapai objektif seperti mana yang diharapkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga adik-adik semua semakin bersemangat apabila mendengar ucapan itu tadi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah untuk adik-adik melayakkan diri mendapat sijil kebangsaan. Yang pertama, pastikan buku nota dan juga pen sentiasa ada bersama dengan anda. Ini kerana anda perlu mencatat perkara-perkara penting semasa panel sedang memberi ceramah. Yang kedua, lihat video panel mengikut link yang diberi. Pastikan anda berada pada paparan yang terbaik. Untuk mendapatkan paparan yang maksimum, pastikan anda menggunakan komputer meja ataupun komputer riba. Ini kerana terdapat kata kunci yang tersembunyi pada paparan video semasa panel sedang memberi syarahan. Yang ketiga, setelah anda semua selesai menonton video panel di YouTube, pastikan anda semua menjawab soalan yang diberi. Jika anda sangsi dengan jawapan anda, anda perlu menonton kembali video panel pada link yang diberi. Yang keempat, pastikan anda semua menjawab semua soalan mengikut section dan sila semak kembali jawapan anda sebelum menekan butang submit. Yang kelima, jika anda mendapat markah kurang daripada 80%, anda boleh menjawab kembali dengan menekan link yang diberi. Pastikan anda mendapat markah lebih daripada 80% bagi anda untuk mendapat sijil kebangsaan. Dapatkan juga bantuan ibu bapa ataupun penjaga untuk sama-sama dengan anda bagi mengecapi kejayaan. Yang keenam, kejayaan tidak datang bergolek dengan sendiri. Anda perlu berusaha bersama-sama dengan rakan-rakan anda dan bantu rakan-rakan anda untuk mengecapi kejayaan. Janganlah tinggalkan rakan anda di belakang. Sebaliknya, sambutlah tangan mereka dan bantulah mereka untuk bersama-sama mengecapi kejayaan. Jika anda menghadapi masalah teknikal, anda boleh menekan kembali link iflah junior ini. Dan jika masalah masih berulang, anda boleh rujuk pada guru anda untuk mendapatkan bantuan.